Wih, ini topengnya Iron Man, Pak. Ah, hah? ini Atau Star Trek? Star Trek. Top. Top atau topeng atau Topeng mask? untuk melindungi mata. Ini buat ngeras. Ini ori punya Daiden, Pak. Nah, ori Daiden punya. Ini pasangannya dengan Trako sih. Begitu, ini bonusnya ya. Bukan bonus, sudah masuk ke satu paket. Satu paket. Mana ada sekarang bonus kecuali punya gede baru ada bonus. Kalau punya pas-pasan harga paketan gitu. Ini kalau sengaja beli sih sekitar 500 apa 800 ribu ya. Masa sih? Ya sebelum dolar waktu 1400 14.000. 400 zamannya kapan? Soeharto. 14.000 nih. Itu sekitar 500 sampai 800. Lumayan mahal juga ya. Lumayan. Ini yang Kano 500, ini di atas Kano 500 mungkin ada Kano 1000. Nah, fungsinya apa? Angka 500 di sini ada 500, ada 800, ada 1000 itu semacam apa namanya? Untuk mengatasi silaunya api. Api las. Oke. Nah, di sini ya intinya untuk melindungi muka supaya tidak merah-merah. Tidak ketembak. Tidak. Kedua, yang khususnya itu untuk melindungi mata. Mata kita kalau tidak dilindungi sama ini, itu mudah ketembak dan akan berair, bisa mengalami kebutaan. Ngeri kalau dibiasakan ya, seperti saya juga sebenarnya sekarang tadinya nggak pakai topeng, sekarang udah kurang mata satu, pemandangannya udah nggak bagus ya karena biasanya sempat bandel ya. Ini adalah topeng ras produk Daiden. Dibikin oleh pabrik Jepang. Jepang punya ini. Jepang punya produk Jepang. Nah di sini ada potensio on off. Gunanya untuk? Nah, ya saya terangkan ya. On off. Kalau off di sini ada percikan api, ini tidak akan mengalami atau kalau dilihat dari dalam tuh kelihatan ada setengah hijau ya. Kalau ini ininya off, kalau ada api itu nggak kedip. Coba saya on kan ya, saya on kan on. Ini kalau ada percikan api dia akan kedip hitam. Ya kan? Tuh. Lagi. Iya. Nah, untuk sensitifnya di sini bisa ada setelan sensitif. Sensitivity. Dan lu di zoom. Sensitivity. Sensitivity delay. Ya, ini delay. Delay itu fungsinya kalau sudah apinya mati di sini masih kalau delaynya maksimal, ini kan ada pecilan gitu nih. Namanya maksimal nih. Itu untuk membuka supaya terang lagi agak lama. Oh, iya. Nah, paham. Ya gelapnya tuh enggak langsung terang lagi. Lama kan? Tapi kalau kita kecilkan, delaynya kecilkan. Tuh, langsung terang lagi. Tuh. Iya. Ya kan? Cepat ya. Ini delaynya keras ke dimaksimalkan lagi. Tuh. Jedanya agak lama. Ya kan? Sekarang ini sensitivity dikurangi. Coba seperti apa lihatnya. Ini saya maksimalkan. Lebih gelap. Kalau dimaksimalkan itu lebih gelap. Kalau yang sebelahnya itu Pak, yang puter hitam. Ini
hutan hitam itu untuk melepas ini, melepas alat. Ini di sini ada semacam solar cell. Kalau di matahari namanya solar cell. Kalau di sini fungsinya dari api ini atau percikan las yang nyala itu akan ditampung di sini, akan ditampung di sini dalam ada baterainya. Direduksi. Nah, baterai itu fungsinya untuk apa? Untuk kerja lensa penglihatan. Oke. Ini caranya ya. Ini di sini ada on off nih. On off ya. Kita lihat. Lebih gelap. Nah, kalau ini kurangin. Seperti itu kerjanya. Kesimpulannya dengan adanya bisa dikatakan pembantu kacamata. Pakai kacamata pelindung mata, cuman kalau di sini itu kalau pakai kacamata gelap itu, kita kalau ngelas itu kalau habis itu kan silau, jadi untuk objeknya itu nyasar karena silau. Kalau gelap, kalau kacamatanya gelap, ayo kemana itu titiknya kan. Kalau sangat terang, kalau agak terang di mata masih silau. Nah, kalau di sini kalau pas di nggak dikonekin, nggak ada api, masih terang, jadi enak objeknya kelihatan. Tapi kalau sudah nyala, ini bekerja ya sudah enak. Api sama apinya kelihatan karena ada sinar dari kawat las. Nah, ini otomatis. Otomatis ya semacam kayak helmnya pesawat terang. Itu biar gelap juga melihat ke depan terang. Itu karena ada sensornya. Sensor inframerah. Ya, ini juga ada ya Pak? Nah, kalau ini saya sendiri kurang jelas tuh masalah inframerah. Ini di sini fungsinya seperti tadi. Apabila di on kan kita berkeras ya akan langsung pas nyala. Itu si apinya itu kelihatan kecil ya, dari objeknya saja. Tapi sinar yang berantakan itu nggak kelihatan. Jadi nggak untuk menghilangkan silau. Untuk para laser atau helder atau welder, apa itu namanya? Welder atau welderer. Tukang seni api. Tukang seni api itu banyak sekali. Nah, ini khususnya untuk pas listrik, terus las stainless itu efeknya itu lebih bahaya karena apa? Menimbulkan sinarnya sangat tajam sehingga harus pakai pelindung. Saya saran kepada tukang las itu jangan coba-coba nggak pakai pelindung. Pakai kacamata las aja yang rada hitam itu masih ketembak. Kalau sudah ketembak, waduh rasanya luar biasa. Mata itu seperti ada pasirnya. Dari pagi sampai sore, sampai malam, jalan tidur, saya bangun tidur tuh rasanya seperti ada pasirnya. Airnya meler. Ayo tersiksa intinya, jangan sampai kepada yang lain, jangan sampai tersiksa oleh tertembaknya mata dari akibat ngelas yang sembrono. Utamakan keselamatan, kerjaan rapi, tidak ada masalah. Kalau kita matanya ada masalah, kita harus dapat pintu, hanya ada kos buat berobat. Efeknya sih mungkin nggak sekarang, nanti ya Pak. Itu efek ke depan, ada efek yang spontan, itulah itu. Mata berair, melek juga susah, merem sakit, melek sakit, pokoknya serba salah. Makanya ini ada topeng mas ini ya sangat membantu sekali. Memang dulu saya pernah review Dayden, cuman belum saya jelaskan fungsi-fungsi tombol yang ada ya. Nah, ini on off. Dulu reviewnya tentang konverternya, tentang
mesin las. Mesin lasnya cuma ini ngikut. Ini Daiden model DV500. Daiden DV500 nih, di sini ada. Oh, di sini enggak ada ya. Ini biasanya cuma Kano 500. Nah, ini modelnya di sini nih. Daiden DV500 modelnya nih. Iya, betul. Ya, kelihatan? Kelihatan. Oh, begitu. Oke. Nah, terus ini tentang untuk di kepala itu enak. Nih, coba Pak, bisa maju mundur. Nih, ini kalau kalau enggak dikencengin, jatuh kan? Iya. Nah, ini saya kencengin. Tuh. Ini enak tuh, Pak. Wah, iya. Ya kan? Kalau mau kita kerja, tutup, seret, lalu kita kerja. Wah, modis juga nih Pak, bagus tampak belakang juga, tampak depan. Kayak robot ya? Iya, tuh, kayak Iron Man. Ini sebenarnya bisa untuk naik motor. Ya enggak lah. Bisa, naik motor, gelap. Tapi jangan coba-coba. Ini di on kan, mana? Ini nih. Nah, coba jadi on kan. Makanya apa? Kalau ada sinar, kalau malam ada sinar mata, sinar mobil, itu akan gelap. Iya. Tapi kalau di off kan, nggak masalah. Cuma ya belakangnya nggak ada pelindungan juga, Pak. Nah. Oke. Nah, ini kan tuh kalau di besar kan. Sein. Jadi ngikut besarnya kepala, yang namanya orang tukang itu kepalanya enggak sama semua. Iya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gondrong, ada yang gundul. Jadi ini tuh fleksibel. Menyesuaikan. Ini kendorin, dikencengin, macuin, mundurin. Ini untuk mikirnya juga awet nih. Karena enggak tahu nih kalau produk Jepang itu bisa dikatakan memperhatikan keawetan ya, terus bentuknya juga presisi. Tapi biasanya juga kalau yang paketan mesin las yang lain enggak sebagus ini Pak. Iya, jadi intinya tidak kurang perhatikan. Ini juga bisa di, ini buat bisa dimaju mundurkan, jadi posisi nanti si mata itu bisa dekat ke sini, bisa mundur ke sini. Bisa dicopot nggak itu Pak? Bisa, bisa gini nih. Ini kan ada giginya nih, ada gigi ya. Iya. Kalau ini gigi paling belakang nih, kalau ini ke depan, ini paling ke depan nanti. Ya, jelas ya. Oke. Ini bisa dicopot lah. Ya bisa dimaju mundurkan. Oke. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Comment. Like itu gratis, subscribe juga gratis. Untuk apa membantu para oh iya Pak, sekarang kan sudah ada fitur donasi untuk para konten kreator ya, barangkali ada yang jangan ah, itu enggak etis. Enggak apa-apa, jangan-jangan barangkali yang bersedia untuk... takutnya tidak berkenan sehingga kita tuh mah mata duitan, memang mata duitan cuman ya itu. Yalah, kita ya ini ada fitur, barangkali ada yang mau menyumbang, itu itu ada donasi itu. Ada yang 20.000, ada yang 50.000, ya 100, 200 sampai 500 ya. Ya itu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sudah menonton konten kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi konten-konten berikutnya yang belum kami dapat atau belum kami alami. Ini kenapa saya review ini, karena saya sudah mengalami sendiri, jadi bukan hoax, asli hoax. Nah, itu ini berita bohong. Kalau ini berita nyata, sudah saya alami sendiri dan tadi saya praktekkan pakai korek, apalagi pakai las. Ini sih bisa pakai las, cuman kita lagi malas ngelas. Bukan malas ngelas. Nggak ada orderan. Ya belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Terima kasih.
sehat selalu untuk Aci. Semoga para imam, para penonton, pemirsa yang sakit segera disembuhkan dari sakitnya, yang punya hutang segera dilunasi supaya cepat lunas hutangnya. Terus apa lagi tuh, yang belum punya jodoh, nah itu terutama cepat, tuh yang jodoh, belum punya jodoh cepat dapat jodoh gitu ya. Mudah yang belum dapat kerjaan dapat, semoga dipercepat dapat kerjaan itu juga. Itu harapan kami, pokoknya harapan kami adalah untuk pemirsa yang positif-positif. Saya tidak pernah mengharapkan yang negatif-negatif. Kalau nanti negatif lagi ya kasihan. Tetap syukur, tetap beribadah. Ada telepon pemirsa. Bye.